kira-kira sudah sama-sama kita dengarkan Indonesia tadi. Dan inilah suasana di Stadion Wibawa Mukti di Cikarang, Jawa Barat. Indonesia usia 23 sebentar lagi akan memainkan laganya menjamu tim Surya usia 23. Selamat sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan langsung. Tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun akan menghadapi Suriah di bawah usia 23 tahun pada partai uji coba tentu saja untuk persiapan jelang Asian Games Agustus mendatang di Jakarta dan juga Palembang. Ini tentu saja sebuah pertandingan yang sangat penting buat pelatih Luis Mia sejak dia menangani tim ini di SEA Games, di mana tim nasional Indonesia atau Garuda Muda gagal untuk melaju ke final karena dikalahkan Malaysia. Dan kini saatnya untuk bertanding melawan tim yang lebih tangguh lagi, yaitu Suriah. Tapi di mana Anda berada, saya tidak... Mereka lolos walaupun berada di posisi runner-up. Hampir saja tadi shooting ruang dan Indonesia. Formasi yang diterapkan pelatih Luis Mia nampaknya bagus sekali. Alfaro, masih Alfaro. Sayang, sebuah peluang yang sangat cantik dari Osvaldo. Hai, dan kita lihat bagaimana true pass dari Hargianto dengan kondisi atau penentuan pertama yang harusnya dengan kaki kanan, tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam sehingga timingnya sedikit terlambat. Bukannya sayang, Hargianto. Wow, cantik sekali dari Hargianto. Nah, kita lihat sayang satu poin dari Haryadi. Agak tertutup lagi berbahaya. Ini Haryadi adalah umpan yang sangat sangat sempurna. Adukan Osvaldo. Hai, berada di Aston Vista penjaga gawang dari Syria dua kali. Atas lagi Fatwan Ahmad Askar, masih Ahmad Askar cutik. Apa yang terjadi? Ada para pemain dari Syria, kita lihat upaya shooting dan terlepas dari tangkapan dari Satyar yang tidak begitu lengket. Para pemain dari Syria selalu masih Ilham, Alvaro Hai, Ilham lagi, shooting lagi, berbahaya. Agak sedikit, Ilham lagi, shooting lagi, berbahaya. Agak sedikit, Ilham lagi, shooting lagi, berbahaya. Agak sedikit, sebuah gol yang sangat cantik dari setiap David Maulana. Robin Haji, masih Robin. Coba untuk melakukan crossing dan timing yang dilakukan oleh Bagas Adi tidak begitu akurat sehingga pemain dari Syria mampu